Ustaz Aba, apakah bila dosa-dosa yang besar terhapus hanya dengan satu kebaikan saja, seperti kisah seorang pelacur yang masuk surga hanya karena satu keikhlasan pada saat memberi air minum kepada anjing yang haus? Kita perlu garis bawahi teman-teman sekalian, ada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang umat-umat sebelum kita, di antaranya ini, di antaranya ini, ada orang yang memberikan minum anjing seorang pezina, kemudian akhirnya dia dimasukkan surga, itu kuasa Allah, rahmat Allah tapi sebagian ulama yang saya pernah baca mengatakan ini adalah kisah umat sebelum kita dan setiap syariat berbeda-beda kan seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam ada uh, apa namanya orang kalau mau bertobat, bunuh diri kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah faktulu anfusakum Bani Israel di dalam Musa AS dalam, il, dalam ajaran Taurat, kalau mereka buat dosa besar zina, riba, mereka kalau mau tobat bunuh diri, kalau kita nggak ada kan hukum itu jadi tidak semuanya ditarik sebagai sebuah hukum, karena kalau ini dipegang sebagai sebuah hukum, nanti orang bilang tuh berzina aja minumkan minum anjing uh, bisa dimaafkan sama Allah. Baik kita berzina saja, kemudian pulang malam-malam lagi mabuk lagi zina segala, cari anjing bidikan air. Nah, kan bisa orang salah gunakan begitu kan? Bisa nggak? Bisa. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Oh, yang paling tepat pendapat para ulama mengatakan ini kisah umat-umat sebelum kita dan dalam syariat mereka, karena ini bukan diceritakan umat kita, gitu kan? Berarti ini yang dibahas adalah rahmatnya Allah yang luas. Mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi ini tidak bisa jadi tolak ukur teman-teman. Kayak tadi saya bilang, oh berarti kalau kita satu kebaikan bisa menghapuskan semua dosa kita. Karena jelas sekali syarat dalam Islam, ya kalau mau taubat nasuhal dari dosa besar kayak zina adalah tiga syarat mutlak. Tinggalkan seketika, gitu kan? kemudian sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Seperti itu.